Ada apa sebenarnya? Alasan Ayu Ting Ting hingga kini belum memperkenalkan calonnya ke Ruben Onsu dan Ivan Gunawan. Dunia selebriti Indonesia belakangan ini banyak menyoroti Ayu Ting Ting. Pasalnya biduan cantik ini dikabarkan bakal segera menikah dengan seorang pria tajir bernama Adit Pradana Jayusman. Berdasarkan informasi, Adit adalah seorang duda, anak dari pemilik salah satu bank swasta di tanah air. Kedekatan Ayu Ting Ting dan kekasih barunya itu bahkan kini mulai secara terang-terangan dipertontonkan. Hal ini disaksikan langsung oleh kedua sahabatnya Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. Dilansir melalui acara Brownies yang dipandunya, dan diunggah di kanal YouTube Trans TV Official, Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 2020, Adit dengan berani menjemput Ayu di lokasi syutingnya. Ayu, aku kemarin ngeliat itu pas pulang kamu gandengan kamu Ayu, ujar Ruben. Iya yuk kenalin dong ama pacar baru Ayu, timpal Ibu. Ruben lantas mempertanyakan alasan Ayu yang hingga kini belum memperkenalkan sosok kekasih barunya dan memilih langsung pergi ketika lewat di hadapan dirinya bersama Adit. Bukannya dikenalin dia gandengan aja napa sih Ayu, tambah Ruben lagi. Kenalin dong Ayu, kita kan seneng, lanjut Ivan. Bukannya menjawab pertanyaan kedua sahabatnya, Ayu justru meminta Ruben dan Ivan untuk bersabar dan menantikan undangan yang dikirimkannya. Undangan pernikahannya itu akan dikirim ke Ruben dan Igun untuk minta doa restu. Kamu diem tahu-tahu entar aku nebar undangan aja, iya pokoknya aku minta doa aku minta restu, ucap Ayu singkat. Mendengar pernyataan dari Ayu, Ruben pun kembali mempertanyakan kepastian tanggal pernikahan sahabatnya itu lantaran ia telah mempersiapkan pakaian dari waktu yang lama. Seolah mengisyaratkan tanggal pernikahannya, Ayu pun meminta Ruben untuk menggunakan pakaian tersebut tahun depan. Kamu pakai besok, tahun depan kamu pakai tuh baju buat ke kondangan aku, turur Ayu. Ruben Onsu dan Ivan Gunawan juga turut meminta Ayu agar sementara waktu tidak membocorkan terlebih dahulu identitas kekasihnya lantaran takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ivan Gunawan pun menyinggung kedekatan Ayu Ting Ting dengan Didi Riyadi sebelumnya. Jangan kasih tahu nama dulu Ayu biar orang penasaran entar kalau gak jadi malah rame kayak Didi Riyadi kemarin, pinta Ivan. Coy naudzubillahi min dzalik, jadi kalau ini insya Allah, gak ada aku gak ada dari dunia entertain tidak siapapun itu tidak, tegas Ayu.